secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani